kita belajar sama kakak ya, belajar mengenai alat gerak pada manusia dan alat gerak pada hewan. Nah, sebelum kita belajar nih, kita berdoa dulu. Di sini kakak akan memimpin doanya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita masuk ke materi tentang sistem alat gerak manusia dan hewan. Kakak kasih waktu 5 menit deh untuk adik-adik sekalian membaca bukunya yang dibawa. Ya, silakan dibaca dulu. Ya, tadi itu apa kunci baca tentang apa? Cara memelihara sistem gerak. Oh, cara memelihara sistem gerak. Adik-adik tahu nggak organ gerak pada manusia itu apa aja? Tahu nggak? Apa ya? Tulang sendi. Terus? Otot. Oh ya, otot. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang organ gerak pada manusia beserta organ gerak pada hewan. Sudah siapkan tuh buku digital. Coba deh dibuka di laptopnya. Nah, di sini bisa dilihat juga ya di buku yang kakak kasih tadi. Kakak ada gambar nih tentang organ gerak pada manusia. Nah, contohnya seperti ini. Ini kerangka manusia. Kemudian ada rangka manusia dan juga tulang, contoh tulang. Jadi di sini ada tulang keras, kemudian ada tulang rawan. Nah, lanjutnya lagi, di sini ada sendi. Nah, kayak sendi peluru, kemudian sendi putar, sendi luncur, sendi pelana, gitu ya. Nah, kemudian kata ada punya organ gerak punya hewan seperti ini, ada ikan. Dan yang terakhir ada mamalia. Nah, kakak kasih waktu 10 menit sampai 15 menit. Adik-adik baca deh di buku yang kakak sudah kasih tadi dari halaman 1 sampai halaman 8 terlebih dahulu. Ya, silakan dibaca.
tunjang agar manusia itu bisa bergerak. Jadi kalau salah satunya yang tidak ada, maka manusia ini akan tidak sempurna gerakannya. Kemudian komponen alat geraknya itu apa saja? Nah itu yaitu rangka atau tulang. Kemudian jenis tulang itu ada dua jenis. Nah, di sini ada gambar Pak Ade, yaitu sebelah sini adalah tulang rawan, kemudian di sini tulang keras. Itu bisa dilihat di halaman 2 ya, adik-adik. Kemudian ada bentuk-bentuk tulang. Ya. Bentuk tulang itu ada sekitar 5 macam. Nah, salah satunya di sini seperti ada gambarnya, kita kasih gambarnya, yaitu tulang panjang contohnya. Nah, sisanya apa? Itu seperti tulang pendek, kemudian ada tulang pipi, kemudian ada tulang tak beraturan, dan tulang sendi. Nah, itu. Kemudian selain tulang ada sendi juga. Sendi itu ya sangat berpengaruh ya, kalau tidak ada maka kita akan kaku seperti orang mati itu sebenarnya. Nah, apa yang ada sendi? Nah, sini contoh-contoh sendi. Nah, ini ada rata, ada gambarnya seperti sendi peluru, kemudian sendi putar, sendi luncur. Nah, adik-adik di bukunya bisa dibuka dari halaman 4 sampai halaman 5 di situ. Nah, ada sendi, kemudian ada tulang, ya kan? Kemudian ada rangka, tapi kalau tidak ada otot, tidak bakalan sempurna. Makanya di sini ada otot. Nah, ada dua jenis otot sini deh. Ada otot polos dan otot lurik. Coba adik-adik lihat di halaman 6. Nah, situ ada gambarnya otot polos. Ya. Kemudian di halaman 7 ada juga otot lurik. Kemudian fungsi dari alat gerak manusia itu apa? Nah, yang pertama itu penegak tubuh. Jadi kalau rangka manusia itu tidak ada tulangnya, maka dia akan lembek, gitu kan? Nah, kemudian di sini pembentuk tubuh gitu. Jadi ada bentuknya tubuh kalau ada rangkanya. Kalau tidak ada rangkanya, maka tubuh itu tidak ada bentuknya. Bisa jadi lembek kayak balon gitu kan? Nah, kemudian tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Jadi otot tulang itu tempat terjadinya pembentukan sel darah merah. Dan kalau ada tulang maka sel darah merah tidak akan terbentuk. Nah, jadi bab satu sudah selesai. Kita lanjut lagi ke bab kedua ya, tentang sistem gerak pada hewan. Nah, sama seperti yang juga
tulang dalam, dia memiliki tulang dalam atau exoskeleton yang berfungsi untuk menopang berat badannya. Jadi kalau bertulang belakang itu ada temannya yang bisa menopang berat badannya gitu. Kalau hewan yang avirata itu tidak memiliki tulang belakang, sudah tidak bisa dapat menopang berat badannya, seperti cacing, kemudian lintah. Itulah jenis-jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian kita masuk ke klasifikasi ya. Yang pertama itu ada klasifikasi sistem gerak pada ikan. Jadi ikan ini sebagian besar ikan itu habitatnya di air laut dan air tawar. Nah kalau air tawar itu memiliki ciri-ciri seperti dia berbentuk torpedo. Coba dilihat di halaman 11. Nah itu ada bentuk ikan seperti torpedo, gitu kan? Mirip seperti torpedo. Kemudian ikan air tawar itu dia mudah bermanuver, gitu, dengan yang badannya yang ramping, kemudian dia seperti kecil, gitu, mudah bermanuver ke sana sini. Kemudian di sini kita masuk lagi di burung ya, sistem gerak pada burung. Nah, coba dilihat di halaman 12 di buku yang kita kasih. Nah, sini kerangka pada burung itu dia memiliki sayap yang ringan ya, biar bisa terbang. Kemudian juga diperkuat dengan tulang dada dan otot yang solid dan kekar. Jadi gunanya untuk menahan hembusan angin yang kencang pada saat terbang di udara. Kemudian ada lagi di halaman 12 dilihat ada sistem gerak pada amfibi. Nah, kerangka tulang pada amfibi itu contohnya katak, dia terdiri dari tulang badan, kemudian tulang otot gerak dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Kemudian amfibi juga ini memiliki persendian-persendian di lutut, bahu, pinggul, siku, pergelangan kaki, dan tangan. Jadi hampir sama seperti sistem gerak manusia ya. Nah makanya itu untuk bisa katak itu melompat gitu. Kemudian dilihat lagi di halaman 12 juga di sistem gerak pada reptil. Nah contohnya di sini reptil itu seperti kadal, buaya, kura-kura dan sebagainya. Nah hewan ini bergeraknya itu dengan cara merayap atau melompat gitu. Nah, dilihat di halaman 13 bentuk tulangnya dari ular terdiri. Contohnya di sini ular terdiri dari tulang empat, tulang badan serta tulang ekor. Kemudian ada juga tulang usus. Itu rusuk berarti nah cuma di dalam 13 yang paling bawah di karakteristik kerangka. Nah untuk tulang ular itu terdiri tulang tengkorak, tulang badan, tulang ekor. Kemudian tulang rusuk ular itu terhubung dengan tulang belakang, jadi langsung terhubung nih ya, tidak terpisah-pisah. Kemudian dibalut dengan otot-otot sama seperti yang manusia, tulangnya dibalut dengan otot. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 14 tentang sistem gerak pada mamalia ya, dibuka di materinya. Nah, di sini mamalia itu adalah hewan yang melahirkan, yang memiliki sistem rangka hampir sama seperti rangka manusia yang terdiri dari tulang, kemudian mempunyai otot, kemudian mempunyai sendi, seperti itu. Nah kemudian lanjut di halaman 13 ya, 17 maksudnya, melihat tentang melihat sistem gerak manusia. Nah, di sini ada beberapa cara nih agar tubuh kita itu, terutama organ alat gerak manusia atau manusia itu bisa bagus terus, kemudian tidak rusak. Nah
vitamin, juga kalsium, gitu kan. Yang paling penting adalah menjaga berat badan secara ideal, karena berat badan yang tidak ideal itu dapat mengakibatkan kerusakan pada tulang, seperti itu. Nah, jadi materinya sampai di situ aja. Jadi ada yang tanyakan tidak? Jadi di sini kakak akan ngasih soal kepada adik, disilakan dikerjakan dengan baik dan benar. Nah, ini soalnya. Satu-satu ya. Kita mengakhiri belajar hari ini.